Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas mengenai dari pinjaman yang langsung cair. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kalian membutuhkan pendanaan dan ingin kalian cairkan langsung, terlebih dahulu di sini saya sarankan buat kalian siapkan terlebih dahulu untuk BPKB ataupun kalian boleh menggunakan sertifikat rumah ataupun BPKB mobil ataupun BPKB motor. Untuk pencairannya berapa bang? Jadi di sini saya akan akumulasikan untuk pencairan nominal sesuai dari BPKB ataupun ya dari barang yang kalian gadaikan. Ya di sini saya sarankan menggunakan dari Arta Rajasa ya. Sebelumnya saya sudah ya di sini saya mengajukan ya pinjaman melalui dari tim juga ya. Ya di sini mereview untuk melakukan pengajuan pinjaman dari Arta Rajasa dan cair ini cairnya 8 juta ya. Oke, kita akan lihat. Ya, tepat di hari ini langsung diberikan notifikasi dari tim Fik Project Continue. Ya, jadi di sini sudah ada di Arta ya. Ini langsung cair 2 jaman dari proses pencairan hari ini juga. Jadi di sini sudah sampai tepat di jam 9 sudah langsung diproses dan akan dicairkan 2 jam ke depannya. Ya, saya mengambil di sini menggunakan BPKB NMAX tahun 2022 dan di sini untuk pencairannya maksimumnya sampai 25 juta untuk BPKB NMAX terbaru. Namun jika teman-teman menggunakan dari BPKB mobil itu kalian akan bisa dan dapat dicairkan kurang lebihnya sampai 100 juta rupiah ya. Itu langsung cair juga dikarenakan ini merupakan dari koperasi ataupun KSSP Barat Batra pun dari sejenis KSSP ya, ataupun koperasi simpan pinjam yang tersedia pada daerah kalian masing-masing. Untuk cara mencarinya nanti saya akan berikan untuk cara mencari ya dari koperasi simpan pinjam sesuai dari daerah kalian masing-masing. Ya di sini alhamdulillah kalau sudah ya di sini oke. Syaratnya apa saja ya? Di sini saya sudah mengetikkan syaratnya apa saja. Cuma BPKB syarat pengajuan Arta ya lumayan sih, bunganya berapa lumayan di sini, dari bunganya lumayan ya. Terus apakah ya pengajuan berapa di sini untuk syaratnya KTP dan KK saja, kemudian kalian bawa BPKB ya. Walaupun BPKB bukan atas nama kalian, namun yang melakukan pengajuan misalnya dari tim kalian ataupun kerabat kalian itu tidak apa-apa ya, dikarenakan itu masih ada domisil ataupun masih ada dari unsur saudara dan keluarga yang mengajukan dan melakukan pinjaman menggunakan gadai BPKB tersebut. Kemudian di sini saya memberikan notifikasi kembali ya, pengajuan berapa di sini 8 juta, angsuran 9 kali yaitu itu paling cepat ya dari Arta Rajasa, itu paling cepat 9 bulan. Oke, 9 bulan betul. Di sini angsuran per bulan berapa ya? Mau bikin review juga sekalian. Di sini angsuran per bulannya 1,2 ya. Kurang lebih di sini bunganya ada lumayan, total sampai 9 juta lebih. Nanti kita akan hitung. Nanti difotoin kirim ke sini ya. Oke, foto kertas pencairannya. Oke, ya, di sini saya menyuruh untuk langsung mentransfer yang 5 jutanya. Oke, di sini langsung ya mengirimkan dari gambarnya Arta Rajasa ya, hubungi Arta Rajasa untuk cashbacknya Rp250.000 ya. 1,2 di sini kita akan langsung coba melakukan perkalian 1,2 dikali ya dikali 9 ya. Oh, di sini 12 juta ya kebanyakan. Oke, di sini kurang lebihnya bunganya 2.800.000 ya. 2.800.000 padahal tadi mengajukan dan pencairannya 8 juta rupiah dan itu mungkin ada potongan dari biaya administrasi yang lainnya dan mungkin kurang lebihnya hanya sebuah untuk cara review kali ini. Jadi buat teman yang mungkin kalian membutuhkan dana secepat mungkin, saran saya kalian langsung datangi saja KSP terdekat, jangan melalui bank ya, karena melalui bank harus melalui survei terlebih dahulu dan itu membutuhkan waktu beberapa hari selanjutnya, bahkan sampai 2 minggu kerja setelah kalian disurvei dan diakses oleh bank tersebut, bank yang kalian ajukan. Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya berusaha untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.